Kemeriahan rangkaian HUT Kabupaten Batanghari ke-74 terus bergulir, di mana pada Sabtu pagi, festival band resmi dibuka oleh Asisten 1 Setda Batanghari Muhammad Rifai Kadir. Kegiatan ini merupakan kegiatan milenial dalam mengekspresikan bakat mereka dalam seni musik. Festival band milenial Kabupaten Batanghari Sabtu 17 Desember 2022 pagi resmi dibuka oleh Asisten 1 Setda Batanghari. Dalam kegiatan ini terlihat antusias milenial pecinta musik yang memiliki jiwa seni memainkan alat musik. Tampil memukau di perhelatan pentas seni kreativitas milenial tersebut. Muhammad Rifai Kadir, Asisten 1 Setda Batanghari menjelaskan, setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, semua aktivitas terhenti. Dan kini saatnya kaum milenial dapat mengekspresikan kemampuan mereka di pentas festival band dalam memeriahkan rangkaian HUT Kabupaten Batanghari ke-74. Sebanyak 20 peserta kelompok milenial Kabupaten Batanghari mengikuti festival band yang berlangsung di tengah bazar yang berada di Kecamatan Muara Bulian tersebut. Rangkaian HUT Kabupaten Batanghari yang ke-74, kita membuka secara resmi kegiatan festival band Batanghari tahun 2022. Alhamdulillah jumlah peserta 20 peserta. Ini permulaan kita ya, dari setelah kita selama 2 tahun tidak ada event kegiatan seperti ini. Momen di Kabupaten Batanghari Tangguh ini, pun Kabupaten Batanghari yang ke-74 rangkaian ini, alhamdulillah juga sangat antusias. Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan bakat dan kemampuan milenial dapat tersalurkan dengan seluruh kegiatan positif yang dapat membangun generasi milenial Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, CTV, laporkan.